Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, William Boji Gaming. Jadi pada video kali ini gue akan bermain game Dawn of Dark. Ya guys, game ini kemarin udah gue mainin sih sebenarnya. Susah banget. Kita akan lanjutin sebenarnya. Ya mau gimana lagi guys, sebenarnya level 1 udah lolos ya. Kita ke level 2. Untuk ke level 3 ini sepertinya belum bisa. Oke, kita ke level 2 dulu ya guys. Let's get started. Main kita habis dari belakang, guys. Oke. Okay. Semoga aja kontrolnya ini enggak itu ya, enggak ngeselin ya. Ini gue harus gimana ini? Bentar. Oh, mungkin gue harus geser kali ya. Nah, bisa jadi, guys. Yap, bener. Nah, seperti ini. Easy peasy. Bisa loncat kan? Itu apa tuh? Ya ampun, gue jatuhnya di bawah sini dong. Ya udah mati guys gue. Mati susah banget. Soalnya dia kadang-kadang error kalau loncat. Tuh. Udah guys, kita mau apa lagi? Kita jedotinnya pala kita ya. Nah, udah. Pokoknya gue harus kasih aba-aba kali ya. Kalau misalnya udah bisa loncat, baru gue loncat guys. Nih, sebentar. Oke. Ini kan bisa loncat ya. Ya ampun, turun lagi dong. Udah tinggi banget gue loncatnya, astaga. Ngeselin sih sumpah ini game ya. Tuh, gue udah pencet lompat padahal lo guys. Sumpah beneran ini game. Gue gak bohong sih. Ngeselinnya minta ampun. Tuh, kadang-kadang lompatnya suka aneh dia. Nah, mati gua kena laser. Susah banget. Gua jadi esmosi, guys. Nah kan, gak bisa loncat gua masalahnya. Astaga, sabar ya WJ. William WJ Gaming, sabar. WJ seperti ini. Seperti yang gua bilang, susah banget. Tuh, gua seperti aneh ya guys. Nggak ada optionnya, udah gue bilang berkali-kali itu game ini nggak ada optionnya. Jadi ya semau-semau game ini aja. Gue cek ya. Ya elah, kepleset dong, astaga. Ini satu tombol yang ini juga gue nggak ngerti buat apa guys. Developernya mikirin apa sih soal game ini? Nah, bisa loncat gak? Bisa ya. Nah, akhirnya kita ke checkpoint juga. Aduh, ada dia lagi. Sumpah, gua gak bisa loncat dong. Oh, berarti pas dia lagi nggak ada durinya, kita bisa lewatin dia, guys. Loncat dong, Neng. Astaga, dia nggak mau loncat dong. Udah.
Ah, jangan kena durinya. Tunggu guys. Tunggu, dia masih mau keluarin duri. Nah, kita tungguin aja dulu. Aduh, 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 aduh. Ampun, dah ini gua sama kontrolnya. Mati gua. Aduh, ini gak bisa jalan. Kesel gua lo beneran, sumpah main ini game. Tuh kan, nadurinya lagi gua. Nah, bagus. Bagus, lu jangan bengong ya. Ya ampun, kenapa ke samping? Coba, ah, kesel gua main ini game, sumpah beneran. Untung gue masih bisa selamat ya guys. Oke oke, bentar bentar bentar, kita jangan sampai jatuh dulu. Kan baru gue bilang kita jangan sampai jatuh dulu. Mati mati, ah, kesel gue. Oke, gue mulai mengerti ya betapa ngeselinnya game ini. Akhirnya bisa lolos juga gue. Sumpah ini gimana lagi coba. Gimana lagi coba? Oh, kita ke atas. Nah, ini ada ini lagi seperti biasa. Oh, awas, awas, awas. Ini buat kemana sih coba? Astaga. Buat kemana sih sebenarnya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh ala, astaga. Bentar, bentar guys, bentar ya. Mungkin ini harus buat tetap dorong guys. Nah, supaya itunya enggak ke turun lagi. Nah, seperti ini. Kita perhatikan loncat. Nah. Oke, finish level guys, akhirnya. Kesel gua. Ah, akhirnya juga ke stage 3 ya, guys. Kalian rasain sendiri deh game yang satu ini, guys. Gua pengen bikin 10 part. Jadi setiap part itu gua akan mainin satu level satu level. Dan oke, guys, untuk gameplay gua bermain Dawn of Dark sampai sini terlebih dahulu, dan mungkin gameplay selanjutnya gua akan lanjutin di stage 3 ya, guys, atau level 3. Ya, game ini cukup ngeselin. Emang gua agak sedikit emosi bermain game ini. Tapi ya mau gimana lagi? Masih banyak yang harus gua pecahin. Ini masih ada 7 level lagi. Gua nggak tahu setiap levelnya makin susah atau makin gampang. Dan untuk gameplay Dawn of Dark sampai sini terlebih dahulu. Dan makasih buat semua yang udah nonton channel gua, udah subscribe channel gua, udah like, udah komen seikhlas mungkin ya, guys.